digelar untuk kali ketiga Social Media Week Jakarta 2017 berlangsung selama 5 hari pada 11 hingga 15 September 2017 di Senayan City, Jakarta Pusat. Ajang temu pegiat media sosial ini dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan, di antaranya workshop, pertemuan komunitas, konferensi antar pelaku bisnis di dunia digital, dan berbagai acara menarik lainnya. Yang menarik apa? Banyak ya. Saya pikir karena satu mungkin keberagaman dari peserta. Jadi namanya ketemu komunitas itu keberagamannya macam-macam. Antusias orang untuk bertanya. Jadi ikut aktif bertanya, berdebat itu juga tinggi sekali di semua, di konferensi komunitas. Jadi saya pikir itu amat sangat menarik ya. Kontennya tentu saja ya, kita karena kita kurasi kontennya macam-macam jadi lebih spesifik. Jadi kelihatan yang menarik, saya pikir terutama tahun ini ada energi yang kerasa sekali. Di tengah kemajuan teknologi digital, SMW Jakarta diharapkan menjadi ajang untuk meningkatkan minat generasi muda Indonesia dalam memanfaatkan media sosial secara positif dan kreatif. Bagi pelaku bisnis, ajang internasional ini juga bisa menjadi wadah untuk mendalami pengetahuan serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara positif. SMW seru di sini acara, walaupun ini tahunan kan ya, saya lupa keberapa kalinya, tapi saya selalu hadir termasuk ke tahun ini, dan tiap tahun tambah seru, sekarang ketemu praktisi-praktisi sosial media, kemudian dapat ilmu, saling tukar informasi, networking juga di sini, jadi pas seru lah. Selain diramaikan pengunjung, SMW Jakarta 2017 juga dihadiri lebih dari 30 tokoh, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa di antaranya ialah sutradara ternama Dimas Djaidiningrat, serta perwakilan dari Google, Facebook, dan Disney.